orangnya pakai senjata, jadi ini yang berbahaya. Aku coba lihat dulu. Coba lihat. Wah, tadi yang pegangan ayam dong. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan. Hiwes, welcome to my channel. Gue kan akan main GTA 5 mod rasa Indonesia, coy. Oke, jadi kali ini gue akan menjadi polisi seperti biasa. Gue mau patroli, tapi ini tuh rasanya Indonesia. Lihat aja, coy, mobilnya aja Indonesia. Wadaw. Bentar, ini kok ada putih-putih, ini apa, coy? Oke, bentar. Aduh, oh, ibu-ibu ternyata. 12 seconds later. Waduh, ibunya tiba-tiba dia mabok. Bentar, ibu. Waduh, ibu mabok sekali, bu. Kalau mabok tuh jangan nyetir, coy. Oke, bentar ya, bu. Ibu di sini dulu. Tenang, ibu. Tenang dulu mobilnya. Gua atasin dulu, cuy. Oke, gua pinggirin dulu mobilnya ya. Oke, kita mundur dulu, cuy. Mundur dulu. Kita pinggirin dulu ya. Waduh, tiba-tiba ada di depan gua dong. Aduh. Udah, kita parkirin, kita cek dulu, cuy, kendaraannya, cuy. Oh iya, teman gua mana ya tadi ya? Tadi tuh gua sama teman gua loh. Nah, ini dia, ternyata ada, coy. Waduh, dari mana lu, botak? Kampret emang. Oke, tolong lu cekin itu ya, botak. Gua mau ngecek mobilnya dulu, coy. Oke, kita cek dulu mobilnya ya. Nice. Kita cek dulu mobilnya, apakah ibu ini ada narkoba atau apa gitu. Kita cek dulu. Waduh, ada heroin. Waduh, udah terlihat, ibu. Kenapa ada heroin di bagasi mobil ya? Kita cek dulu plat nomornya. 68YFB. Oke, kita copy dulu ya. 2 hours later. Oke, maaf bu, namanya siapa ya bu dari tadi? Nggak, gue tanyain ya. Kita cek dulu. Namanya Tina Venito. Oke, Tina Venito. Mobilnya kok diambil? Ibu kenapa? Loh, kok mau nyolong? Ibu kok mau nyolong? Ibu tahu nggak kalau ada polisi di depannya? Aduh, apa ibu-ibu sekarang barbar? Waduh ya. Waduh, namanya juga siapa, kita cek dulu ya. Kita cek dulu, namanya tadi si Vina atau siapa, Tina ya. Kita cek dulu, Tina. Namanya Tina Venito. Waduh, expired, coy, lisensinya expired ya. Wanted status, harus wanted to traffic, tuh kan. Udah kelihatan. Oke, kita lihat dulu kendaraannya apa. Kita foto. Oke, mobilnya mobil foto. Nah, ini loh. 68YFB167. Oke, terus yang satu tadi siapa tadi, ibu? Allison Jackson. Baik-baik saja loh ibunya ini loh. Ibunya baik-baik saja, coy, tapi belum ada fotonya. Oke, kita keluar dulu. Ternyata ibunya emang benar-benar bersalah yang itu ya. Kalau yang ini biar diproses, ini biar diproses. Oke, Bu, gua teleponin ya. Nah, mantap. Yang satu ini loh, barbar banget. Oke, biar diborgol teman saya ya. Biar diborgol dulu. Oke, Bu, tolong bawa ini ya. Nice, ini gua teleponin dulu ya. Gua teleponin dulu, cotrak. Oke, kita antar ke Polres dulu, coy. Ini ibu-ibu. Waduh, ibu-ibu barbar sekali ini. Masuk, ibu. Masuk. Nah. Ini siapa ya naruh tiang di sini sih? Ya Allah. Woi. Ini naruh tiang di sini siapa, anjay? Ibu silakan masuk. Oh, kurang mundur ya. Bentar, Bu. Bentar ya, Bu. Kita naruh ini dulu ke Polres. Habis itu kita coba ya. Kita coba cari-cari. Kita patroli lagi sama si botak. Nah, itu. Oke, ayo botak masuk. Gue. Oke, let's go, minggir Pak taksi, minggir Pak taksi. Gue mau lewat dulu ya. Ditaruh ke penjara, enggak penjara juga sih sebenarnya, itu sel dulu, coy. Sebelum dipenjara, dia itu dicek dulu sama polisi-polisi yang di kantor. Apakah ini bersalah atau tidak? Ya Allah, gue nabrak. Aduh. Kok Bapak berhenti sih? Udah nyampe. Assalamualaikum, buka dong. Oke. Wih. Ada perampokan tadi, coy. Waduh, gimana dong, gue baru nganter ini. Oke, Bu, let's go, kita masuk. Permisi, Pak. Oke, kita masuk dulu ya. Yoi, kita cek dulu yang tengah aja ya. Biar gak digodain sama polisi yang lain. Diam dulu, Bu, gue bukain biar gak sakit di tangan ya. Yoi dong. Oke, gue kunci dulu. Yoi, biar aman, biar gak kabur ya. Oke, mantap. Oke, kita naik dulu ya. Kita patroli lagi, coy. Botak. Let's go, botak. Waduh, botak emang ya. Kita putar balik dulu. Oh iya, si botak ini harus gua antar dulu ke Polres dulu, bentar. Nah, gua turunin bapak ini, si botak ini. Karena gua tuh mau misi diam-diam, mau bubarin sabung ayam. Pokoknya seru dah. Makasih udah jadi partner saya, Pak. Oke, thank you sekali, Pak. Thank you.
Oke, gue mau balik ke rumah dulu. Gue mau balik ke rumah dulu. Abis itu gue mau ganti baju dulu, cuy. Oke, kita ganti baju dulu di rumah ya. Pulang dulu, pulang. Nice, kita off duty dulu. Yoi, ganteng banget. Udah pakai ini, pakai HT atau apa ini namanya nih, pakai bluetooth lah pokoknya. Oke, kita langsung aja ke pantai karena itu sabung ayamnya di sono, cuy. Kita harus diam-diam gitu loh. Kita jadi warga biasa. Kalau kita menjadi mata-mata, itu kita harus menjadi bagiannya, cuy. Kalau contohnya kita sabung ayam, berarti kita harus masuk ke sabung ayamnya gitu. Diam-diam, kita harus kayak biar gak curiga gitu loh. Oke, lokasinya itu di pantai ya, di pantai. Pantai sini. Nah, oke, kita langsung aja ke sana. Aduh, merah dong. Oke, kita berhenti dulu. Merah, cuy, merah, cuy. 12 seconds later. Oke, coba. Let's go. Mantap, mantap, mantap. Nah, tapi lock. Ntar kita sampai sana, abis itu kita cek apakah emang benar. Kalau benar, terus gua telepon polisi-polisi biar datang langsung nyergap. Mantap. 2 hours later. Yoi dong, udah masuk ke pantainya ya. Ke pantai Ancol ceritanya ini. Waduh, ini belum gua jadiin pantai Ancol ya. Ya namanya juga baru proses ini tuh. Masih 45% dah. Belum keganti semua sih. Waduh, tukang parkirnya dong. Waduh. Waduh, bapak ini malah buka parkir. Buka parkir dong. Oke, kita parkir di sini dulu ya. Kita parkir. Kita parkir, oh ini jangan situ, gue parkir ke sini. Nice, lah kok mirip coy, waduh, lah kok ada mobil sini, kampret, kok mirip sekali. Waduh, jangan-jangan siapa ya, waduh, ada ngefans sama saya itu. Oke, kita jalan dulu. Ini buset, udah rame banget loh, gila ya, emang ada ya, kita cek dulu. Apakah benar-benar emang ada sabung ayam? Karena itu ada laporan warga kalau di situ ada sabung ayam. Oke, ini ternyata cuy beneran ada loh. Oke, ada pengamen tadi suaranya dah. Ada pengamen. Kita biar nggak curiga cuy. Apakah bayar? Kita coba lihat. Gratis ini kayaknya. Gratis ya ini ya? Oh, gratis dong. Yoi. Orangnya pakai senjata, jadi ini yang berbahaya. Kita coba lihat dulu. Wah, yang pegangan ayam dong. Ada yang foto-foto. Oke, ini ya orang ini sama ini ternyata ya yang sabung ayam. Kita coba lihat dulu ayamnya. Tonjok. Huh? Kenapa itu? Tonjok lah anjay. Kenapa gua malah masuk ke sini? Aduh, oke, kita keluar dulu, cuy. Oh, ini ada penonton kah? Kita coba lihat apakah dia penonton. Ini penonton. Jadi gua cek dulu ya. Ini gua tutup apa enggak ya? Kalau gua enggak tutup itu kabur semua ntar, cuy. Oke, kita ke atas dulu, kita telepon polisi dulu. Oke, kita telepon polisi dulu ya. 911. Oke, kita langsung aja sergap, coy. Jangan bergerak. Itu bapak-bapaknya juga, coy. Kita tutup, aduh. Yang lainnya tolong ditangkap. Ini yang menyelenggarakan kayaknya. Yang lainnya tolong ditangkap dong. Enggak ditangkap nih kayaknya nih. Kita borgol bapaknya. Yang lainnya kemana dong? Woi, mana, kita coba cek dulu. Bapak jangan kabur. Aduh, bapaknya kabur dong. Bapak, jangan kabur, Pak. Bapak jangan kabur. Take down, Bapak. Take down. Yang lainnya kabur ya tadi ya? Huh? Wah, kok ada ayamnya, coy? Oke, kita tangkap. Yes, kita dapat jurinya ini ya. Itu juga seayam-ayamnya juga, coy. Wadah, ini apa ini? Oh, bapaknya. Kenapa, Pak? Tolong dijaga ya, Pak. Tolong dijaga Pak itu. Oke, kamu juga ya. Kamu juga ternyata sembunyi di sini tadi ya. Ternyata kamu sembunyi di sini juga. Nah, berarti tadi tuh kabur berapa orang ya? 2 orang loh. Ini kan yang ayam satu. Nah, ayam yang satunya tuh tadi kabur loh. Kita kumpulin dulu. Aduh, pada kabur tadi ya. Kok gak bubar ini? Ini kok ada ngamen? Ini kok masih ada ngamen? Pak, tolong digeledah dulu Pak itu Pak. Tolong digeledah ya. Ini harus gua geledah dulu ini bapak ini. Benar, ini kok masih ada orang lewat-lewat ya? Gua tutup dulu, kampret emang. Gua tutup dulu, gua segel dulu cuy. Nice, gua segel dulu. Ibu jangan lewat dulu, ibu. Nah, ibunya gak bisa lewat kan? Siapa ini avatar nih? Weh pak, ini bapak avatar ya? Waduh, avatar kenapa pak? Ternyata dia nonton dari tadi, gua gak enggak loh kalau ada orang ini. Tolong bubar, polisi. Oh my god, no! Pada bubar semua dong.
Enak ya jadi polisi ya. Gua gelidah dulu ini bapaknya coy. Namanya siapa juga gua belum ngecek sih. Oke. PCP. Pakai kokain juga dong ini. Oke, namanya Anthony Winston. Oke, bapak ini kita taruh ke sini sebarang buktinya. Tuh, ada barang bukti ayam nempel. Oke, gua foto dulu. Buat barang bukti ya. Barang bukti. Pak, minggir dah, Pak. Ini lu hadangi jalan, Pak. Nah, udah kelihatan. Nice. Kita save dulu. Oke, itu pintunya harus gua tutup dulu ya. Oke, harus gua tutup ini sama ini, double-double lah biar mantap. Yoi. Loh, Pak, Bapak kok di luar? Ini gimana ceritanya ini? Bentar ya, Pak. Bentar, Pak. Kok kabur? Kok dia kabur? Oke, tembak. Oke, nice, biar di atas sini ya. Kok dia kabur? Kampret. Nice. Yang sini harus gua tutup. Oke. Nice, biar gak ada akses. Biar tertutup. Tolong digeledah, itu kayaknya agak-agak curiga gua sama ini bapak ya. Oke, yang ini tadi belum gua itu ya. Apa itu? Paper spray dildo. Waduh, ada dildo. Playboy magazine. Waduh, kampret tuh orang ya. Oke, udah dimasukin semua ya. Udah aman semuanya coy. Udah aman terkendali. 2 hours later. Oke, kita udahan ya. Nice dah. Ini bapak ini kayaknya mabuk dah. Halo, Pak. Kok saya agak curiga ya? Bentar. Kok saya agak curiga, Bapak? Tolong berhenti dulu, Pak. Kok agak curiga gua sama ini, Bapak ya? Lu kira gua enggak polisi. Lu enakan aja jalan ya. Bentar ya, gua cek dulu. Katanya bapaknya merah ternyata. Oke, mabok ya bapak ya. Kita cek dulu apakah dia emang negatif narkoba apa alkohol. Kita coba cek. Marijuana sama kokain. Gua kirain habis mabok. Ternyata habis ngeganja ya bapak. Iya mantep pak. Teruskan pak. Kita cek dulu apakah masih ada sisa marijuana. Oke. Terima kasih bapak udah lewat di depan saya tadi ya. Oke, polisi datang menjemput anda. Menjemput rezeki di awal bulan. Oke, selamat malam, sir. Ada orang nih. Tolong ditangkap ya, bapak ini ya. Oke. Tolong diajak ke sel. Nice. Mantap. Yoi. Oke, kita selamat sih. Videonya udah sampai segini. Kalau kalian mau request, silahkan aja tulis kolom komentar sekarang juga ya. Oke, kita selamat sih. Greenwich Parkway, Unit 3, Bye.